kita dikumpulkan Allah Ta'ala dalam keadaan sehat, diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sama-sama kembali berkumpul di tempat yang barakah ini ialah sama-sama kita di melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan junjungan kita, perintah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah kita laksanakan sembahyang maghrib kita dengan berjamaah. Mudah-mudahan sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi amaliyah keselamatan dunia kita wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita malam hari membaca adab yang ketiga, ialah adab seorang hamba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai seorang hamba yang baik, umat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kaina ada dibicarakan adab-adab kita lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ujar Allah Ta'ala, katakan olehmu wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikuti aku, maka Allah mencintai kalian, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu lagi bacaannya, lagi Maha Penyayang. Jadi ini hadis, ini Quran, Tuhan memadahakan lawan Rasulullah. Hei Muhammad, ujar Tuhan, padahakan tu lawan orang-orang nang mengaku cinta Allah. Inya orang-orang jahiliyah tinya mengaku cinta lawan Allah Ta'ala juga. Tapi cinta mereka itu mereka tampakkan, mereka buktikan dengan menyembah patung. Nah, mudahnya jangan kita tuh lebih tawasul Tuhannya tuh. Jadi nang dipintanya lawan Allah Ta'ala juga, cuma mereka salah, yaitu menyembah atau meminta kepada berhala tadi itu. Jadi ujar Tuhan, hai Muhammad, padahal kan lawan tuh nang bubuhannya nang mengaku cinta lawan aku, cinta lawan Allah nih, fattabi'uni, ikuti aku. Nah, ikuti aku nih, ikuti Nabi Muhammad, ikuti aku, ujar Nabi kita nih, mun ikam tuh cinta lawan Allah, umpati aku aja Nabi. Karena kita kada kawa mau umpati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kada kawa mencintai Allah Ta'ala kecuali melewat jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikam mun buju-buju cinta lawan aku, ujar Tuhan nih, umpati nina. Nah, gitu nah. Karena kita kada kawa mencintai mau umpati Allah Ta'ala. Kawa kita turuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maumpati aku, ujar Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Kalau ikam ni maumpati gawianku, ujar Nabi, kan gawian Nabi ini mulai Nabi jadi Nabi itulah sampai Nabi meninggal tuh. Itu kadada nang dari nafsu Nabi itu kadada. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua nang dikalo nang digawe Nabi, mulai Nabi bangun guring sampai guring pulang, napa aja itu kadada dari nafsu Nabi, semuanya daripada Allah Ta'ala. In huwa illa wahyun yuha, wahyu nang diwahyukan. Jadi Nabi ini meumpati, jadi napa ngarannya meumpati Allah Subhanahu wa Ta'ala nih, napa nang digawe Nabi ya tu suruhan Tuhan. Nah, bila ikam mengumpati aku, ujar Nabi, dapat haji cinta Allah. Satu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, makanya jalan-jalan bila kita nih memakai sunnah-sunnah Nabi, terserah mulai nang ringan, hendak kawisi bebacaan, hendak makan bebacaan,
masuk ke langgar ke masjid betis kanan, masuk ke wisi betis kiri, itu kan mengumpati Rasulullah dah. Dua kita dapat, pertama disayangi Tuhan, nang kedua dosa diampuni Allah. Jaka sembahyang Jumat tadi, nah sembahyang Jumat nila lakian ya, demi yang harum baju putih, cuma nyatakan bersalawar di dalam, mengkada bersalawar gini apa jenis itu jadi begentungan nah. Putih sunat itu untuk hari Jumat, kuku dipotong ya kah. Nah gawian-gawian kita nah itu kan suruhan Rasulullah ta, menjaga kayak ulun misalnya bersurban berbulang misalnya, nah itu mengumpati Rasulullah. Bila kita mengumpati Nabi, napa aja Tuhan sayang. Satu, yang kedua dosa diampuni Allah. Kenapa? Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi bacaannya itu Maha Penyayang. Dan firman-Nya lagi, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa rasulah wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Hei orang-orang yang beriman, ujar Tuhan, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mentaati Allah Ta'ala dan mentaati Rasulullah. Jangan kalian berpaling daripadanya sedangkan kalian mendengarkannya. Jangan kada mengumpati napa-napa yang disuruh Allah, napa yang disuruh oleh Rasulullah, padahal ikam ya Tuhan mendengarai. Tahu wai pada menuruti Nabi itu berpahala. Tahu wai bila sembahyang itu berpahala, misalnya itu kan sembahyang perintah Allah nih. Nah, perintah Rasulullah berjamaah sembahyang nih. Perintah Allah langsung sembahyang tuh. Sekalinya sembahyang kada apalagi berjamaah. Tungarnya tawallau bahasa Arabnya tuh berpaling. Indah aku cuma menggawi. Ya nah sama bahasa Banjarnya indah. Maka bila kita sudah kada maasi lawan Allah Ta'ala nih, kada maasi lawan Rasulullah, celakam kita sudah. Kada ada harapan kita ini dapat rahmat Allah Ta'ala. Karena Allah tuh marahmati mun paasian. Amun kita kada maasi-asi, kita jalan anak ya Allah, mun anak kok ada maasi, lambat tai kabul doanya. Bah, kawin akan bah. Kena aja bahnya. Umur hanya 20 aja. Ada masih ya masih mau 30 kan. Kena aja sih dia. Adingnya ditawari kan nak kawin kan. Kan nak kawin adingnya. Tadi kena anu kena lakian gagah orang ini. Jangan kakak aku kan ditawari. Aku napa kada di anu kem kena aja dulu aja. Nah, kenapa ya kada masih? Amun Allah Ta'ala nilah kada memberi kita taufik hidayah, kada memberikan kita nikmat nih. Dari mana kita lagi dapat nikmat? Nah, ayo ha. Gawi ha suruhan Tuhan. Kada banyak aja suruhan Allah Ta'ala nih lah. Nang wajibnya sembahyang 5 kali aja. Puasa 1 tahun sekali nih. Berapa hari lagi bulan Ramadan? 30. Kan sore lagi dah. 28 hari aja lagi, 27 hari aja pun puasa dan panjang umur berataan. Ya nah, bulan puasa itu bulan kita, bulan umatku, ujian Nabi bulan Ramadan tuh. Kenapa ya? Karena di situ Tuhan murahan benar. Kan di bulan Ramadan itu Tuhan mahambur. Bila datang bulan Ramadan, ujian Tuhan apa? Pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup. Nah, setan dipasungi. Ada yang ada dipasung setan halus-halus. Halus-halusnya tetap baiknya ada pasungan. Nenggana-gana udah jadi, makanya bulan Ramadan itu kita kada bersemangat dan berbuat maksiat nih. Orang apalagi kita berdiam di kampung orang puasaan berataan. Mun ada nang orang tua nukar batu es, kira-kira sana anak sakanya abahnya mengucap itu bari supan menan itu karena ditahan gore ulun ya haus ya. Nah, orang puasa berataannya lah. Nah itu jangan kita. Sehari aja Nabi kita nilah man fattara yauman min Ramadan, siapa nang berbuka sehari di bulan Ramadan lalu dia bayari sabulanan satahu apa sehari itu dengan 1 tahun kada kau membayari aja Nabi.
karena kawa dibayar-bayari sehari itu artinya pahalanya tuh tetap jangan nang sehari Ramadan tuh jangan sampai kita pecah. Ayo ha, bulan Ramadan misalnya mudah-mudahan hari jangan terlalu panas, jangan juga dinginnya bila dingin benar tuh pian padih parut. Mila hari dingin tuh ya lah. Mah cepat benar mah garurok parut. Tapi mun orang nang mahir puasa sudah Senin Kamis ketika bulan Ramadan tuh santai aja lagi sudah. Nang kita nang jarang puasa nih ya Allah. Beliuran anak borokon apa ya. Itu gimana pahalanya tuh. Urang berbuka lawan kurma nya langsung melikiti rokok. Ya azum. Ya. Dua bilah langsung. Kada pakai kurma kan, Ji? Aku kurma kada main ya. Nah, mulai subuh tadi sudah. Mulai subuh tadi demek. Kada kurma isap aku sudah ya. Ya mana? Jadi manahani puasa, manahani berokok dapat dua pahala tuh. Cuma tetap bukannya pakai kurma lah sunatnya tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia diutus oleh Allah taala untuk menyampaikan kabar gembira yaitu dengan surga dan kabar ancaman dengan masuk neraka dan ia memberi jalan petunjuk keselamatan dunia sampai akhirat. Maka siapa yang mengambilnya, maka dia akan beruntung dunia dan akhirat. Maksudnya mengambilnya itu maasi-asi napa nang jalan ke surga diumpati. Napa nang janabi jangan bila menggawi ini masuk neraka, jangan digawi. Inya nabi kita nang ini surga lawan neraka tuh sudah tahu nabi kita siapa-siapa nang masuk neraka, siapa-siapa nang masuk surga. Makanya ada nang dipastiakan nabi masuk surga sudah ada. Makanya nabi kita tuh banyak di hadis-hadis lah. Barang siapa ini maka dakhal jannah. Barang siapa ini jannah masuk surga. Gawi ja nang pahalanya masuk surga tuh. Pas saya masuk surga tuh pasti sudah. Karena nabi sudah masuk surga. Nabi sudah masuk surga sudah cuma karena kegenangan buhan kita warai bebulik pulang ke dunia. Dan itu nabi kita nih sayangnya lawan kita nih lah. Jakanya nabi nih egois orang wahini itu yang lah. Egois kan tahu diri seorang aja ya. Orang ditahu lagi siapa lagi. Yang penting aku selamat. Udah nabi kan bebulik lagi sudah. Cuma nabi tahu ini gawian orang masuk surga ini. Disampaikan nabi kita lawan kita nih. Kesarahai nang nyata-nyata membawa dalam surga itu pian melaksanakan perintah Allah meninggalkan nang dilarang. Amun hendak masuk nerakanya mana ya? Kenapa ya? Jangan digawi perintah Allah, gawi larangannya. Ayo sebelum malam situ menjeblai. Jangan sembahyang. Jangan sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan sembahyang. Insyaallah sampai ya. Sampai ke neraka. Jalannya, tapi hendak ke surga kita nih umpati aja subuh bangun hayya salat. Nah wudu kita nah, teh mata dibuangi ya Allah jangan juga diwudu teh mata genal masih pengetahuan ke pasar Guntung Manggis langsung teh mata kelihatan berarti ini tuh belum sembahyang lagi kira-kira. Nah, gawi aja itu jalan surga itu sudah. Ambil, maka orang itu beruntung dunia akhirat. Tetapi jika berpaling daripada pengajarannya, pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan Nabi nih, di mana kita tahu ujar Nabi, makanya belajar kita di majelis-majelis hadir, kita umpat. Inyamunnya bi ilmu itu pian jaka istilah orang basintar tuh pala. Ilmu itu kan al ilmu nurun ya Nabi, ilmu itu cahaya. Nah, amun pian belum memakai wahini misalnya pingkut aja sintarnya, ilmunya ada aja sudah. Kayaknya ada saatnya kita tik picik lagi sudah nyala. Kada wahini ada tuh saatnya kita amalkan. Udah Tuhan duduk ya Allah, kada kawa lagi mengaji ke mana-mana duduk di kursi nih. Nah, lalu ada ilmu kita nih. Ujar guru, napa banyaki doang Tuhan tu banyakin baca salawat, baca zikir, baca istighfar.
lalu wae nukar tasbih sidina duduk di kursi goyang. Allah Allah Allah. Astagfirullah astagfirullah. Cok, belakang ini tasbih ya. Amun orang kada beilmu, nya kada ada yang dikatiknya. Kada ada bacaannya mulai jam 7 sampai jam 10 sama. Nang ini nini jua, sebelah sana nini jua. Nini yang sekongnya ada tuh nang dibacanya. Astagfirullah. Nya ada ilmunya. Duduk wara nih daripada nang daripada macam-macam misalnya. Ya mun orang kada beilmu duduk wara ini dia. Siapa cungin tuh nang lalu tuh ja. Betunjuk-tunjuk orang warai. Kada ada bacaannya. Nah, tapi kalau kita beilmu nih insyaallah ini ilmu tuh kita menuntut supaya diamalkan. Tagawi aja kita. Nah itu jadi bila kita mau mempati pelajaran pelajaran yang dilajar oleh guru-guru kita, nang guru kita dari gurunya, gurunya daripada gurunya sampaikan Nabi, insya Allah tuh beruntung aja. Tapi kalau hanya berpaling maka akan celaka dunia sampai akhirat. Firman Allah wa atiullaha war rasul allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya maka niscaya Allah akan sayang kepada turhamun disayangi Tuhan. Pemahamannya mafhum mukhalafahnya bila kada maasih lawan Tuhan, kada maasih Rasul, kada disayangi itu aja sudah. Dan firman Tuhan lagi wa in tuti'u tahtadu. Jika kamu taat kepadanya kepada Allah nih maka kamu dapat petunjuk. Nah, apabila kita nih mau aja maasi lawan Tuhan insyaallah kita tuh diberi petunjuk. Petunjuk tuh artinya jalan lurus. Kada mau kita itu tasasat. Mun orang tu mau haji sembahyang, ya jalan telah. Mun orang tu mau haji sembahyang, insya Allahnya rezekinya tu tabukah aja nang halal-halal. Tapi bila kita ni kada mau sembahyang, tabukah juga rezeki. Tapi main judi menang terus, nyawung hayam bersuah kalah, mancuntan bilang dapat terus. Tabukah juga rezeki, tapi rezeki nang haram. Tapi kalau kita mentaati Allah Taala, mau kita melaksanakan perintah Tuhan nih. Tahtadu ya Tuhan ku beri petunjuk kada bakal sesat kita. Amba sebenarnya hari membaca iya kana budua iya ka ihdinas siratal mustaqim tunjukkan aku jalan yang lurus. Lain kita jalan lurus. Lu mana jalannya lurus saja aja. Kenapa lurus buhunior guru ai di hadapan apa aja? Babi lu ke kanan itu lain itu. Mana jalannya lagi nih bawian? Lurus guru ai lurus aja. Jadi juga mun lurus buhunior kada aja lurus saja. Nina coba naus anu na apa ngarnya kamera anu nena uili jar bilok-bilok jana itu lain nang maksudnya jalan lurus itu sesuai lawan anjuran Allah anjuran Rasulullah. Ujar Rasulullah pulang masali wa masalukum kamasali rajulin. Belum lagi kisah adab-adabnya nih lah ini ayat-ayat Qur'annya jalan hadis-hadisnya dulu. Masali wa masalukum kamasali rajulin awqada naran faja'alal jannadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yazubuhunna anha wa ana akhizun bihujazikum aninar wa antum tafallatuna min yadi. Perumpamaanku dan perumpamaan kalian aku jannabilan wahanikam nih seperti perumpamaan seseorang yang menyalakan api. Ada orang nang menyelokot, ya, tapi dia menyelokot lah, membakar itu bahasa lu sungai menyelokot tau. Nah, minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Orang ini membakar api. Maka jadilah belalang dan laron yang jatuh di dalam api itu. Biasanya mun ada api itu leh lampu nih lah musim napa rajin musim hujan aja leh ada nang binatang belalang laron beparahan ada cahaya nah berakinya dan ia berusaha menjauhkan kalian daripada api itu. Nah lalu Rasulullah nih jadi jangan Nabi jangan jangan berparak lawan api itu
jangan. Jadi orang nih menyelokot beparokon. Jangan, jangan, ya Nabi jangan kasih itu. Ikan bila kasih itu mati, ikan bila kasih itu hangus. Dan aku memegang pinggang-pinggang kalian sampai Nabi, ya Nabi, aku nih hakikatnya nih lah dipingkutin Nabi. Ikan jangan ditarik sini, ikan jangan kasih itu, jangan kasih itu. Wah, aku nak kasih itu mati aja. Nah, api itu anggaplah maksiat. Ya Allah, ada orang iblis. Nah, sini, 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 sini. Ayo, 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 berkumpulan, berkumpulan, sini. Ini iblis nih pengumuman nih, bertangan berat. Jangan Nabi jangan, jangan ke situ, jangan ke situ. Ditarik Nabi di pinggang, kenapa? Supaya, apa ngarannya? Supaya jangan nang tabuat nih. Tetapi kalian berusaha berlepas daripada tanganku, jangan Nabi. Justru ujar Nabi jangan, jangan. Heh, aja. Ini pingutin nih, jangan. Aku nanya Nabi tuh hukmai anu nih supaya kita nih jangan sampai masuk neraka, maksudnya tuh kan karena bila sudah nang ada api nih kita mengguguran ini binatang-binatang tanya sangkutan di bulan lampu matian nyarabehan kan. Lalu Nabi nih jangan, jangan Nabi jangan kasih tuan nikam hangus kayaknya masuk neraka. Sekalinya sandal guru dibuangnya. Pahuwai aku aja, itu taruh saya dipandirakan, serah kuwai ya. Istilahnya tuh nang kaya itu tuh. Kadang-kadang ya tadi, amun kita nang masih hati nang ini karas, bisa sarik tuh. Sarik nang menyampaikan nang ini nih, ya belepas ya Nabi. Nah. Ya lah, seharusnya kita bersyukur bila ada orang nang menyambatakan kita tuh lah, bersyukur. Lalu napa? Maka ini adalah gambaran daripada kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya, yaitu berusaha Nabi nih menghalang mereka daripada api neraka, tetapi merekalah yang hendak berlepas dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa maksudnya berlepas nih? Yaitu tiada mentaati suruhannya, kada maasi, dan tiada berhenti daripada segala yang dilarangnya, makinnya bebangat. Ya kan? Nah, bila kita nih kada maasi lawan Nabi, ya kan? Maasi lawan nang perintah-perintah syaitan nang ma tahu haja apa itu kada boleh. Berarti kita belepas, siap-siap kena. Kalau-kalau kita masuk neraka. Kada usah api neraka ya, jurun. Tenang. Orang menyangka iwak, kalau saya pakai sudut rinjing, maharu, unjamang biniku nah, awan maharu seorang, nambah, wabahnya, panas sebanyak, kadang aku merasai neraka dulu aja. Kaut ha iwak tuh nah, terima parban lubang tangan, ya, dan yang tahannya api dalam dunia nih, apalagi api akhirat, nyata sudah kita sudah, baik menyarah, baik maasih, amun sudah kita masuk kubur kena ada kawal lagi sudah. Nah, mudahan kita selamat berataannya lah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, janabi. Qalu ya Rasulullah, man ya aba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ini biasa kita dengar hadisnya nih. Setiap umatku masuk surga. Nah, mun kita mendengar nangka ini alhamdulillah, mudahan kita diakui oleh Rasulullah jadi umatnya barataan. Sabarataan ya Nabi, umatku mau surga illa man aba, kecuali orang nang anggan, orang nang kada hakun masuk surga. Jadi jar sahabat betakun, wahai Rasulullah, siapa yang anggan itu? Sebenarnya bungolnya bang, kada hakun masuk surga. Nang surga nang nyaman ada hakun, ada kan ada hakun. Jadi jan Nabi, man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat maasi-asi lawan aku, dia yang masuk surga. Dan siapa yang maksiat kepada aku, kada maasi maksudnya, maka dia yang anggan. Berarti inya tuh nang dianggap anggan masuk surga. Kita rasa-rasa aigawian kita nih. Mun kita nih lah, kita nih merasa alhamdulillah. Sembahyang maghrib, isya, subuh, zuhur, asar.
mulai apabila kita sembahyang bahari, mulai umur misalnya umur 15 tahun atau mulai dari kekanakan, alhamdulillah kita sembahyang terus, masya Allah, harapan kita masuk surga pada taatnya lah. Adalah orang nak ada sembahyang lah, banyak kai. Ada nak ada puasa lah, banyak kai. Membukan orang puasa, maksudnya menawari kawan bulan Ramadan makanan, makanan. Nah, aku beri duit, nah. Ikan bila berbuka, anu dingai, bila berbuka, nah, aku beri 100, nah, berbuka aja. Orang puasaan, salah lagi jadi bila nawari, aku buka juga aja. Nah, beli mana berbuka? Ayo celulah kan celah, no cel sop cel aja. Ayamnya tukar jalanan, aku nukarakan, nah. Sepursi berapa? 50.000 kan aku tukari nih, makan ibuhannya aja. Oh, mah orang sekampungan gak ada puasa. Mana seorang gak ada puasa? Mana mentraktir orang pulang supaya orang berbukaan bulan Ramadan? Itu luar biasa. Kayak apa gini di neraka gini anak itu tuh. Kada kau membayari kita puasa, membayar dosa kita aja, kada kau apa lagi membayar dosa kawan. Ada nangka itulah ya. Mun aku mencari di dunia ini ada ya sama yang bulan Ramadan tugasnya membukakan orang aja. Membukakan orang puasa dibukakannya sekalinya. Buahnya makan. Lain orang lah, nah, olahraga ya satu, dua, tiga aja. Orang boleh ke bini, nang laki, ya Allah. Musafir, nang bini haid, ispanta ada di hadapan. Segala nang is-isnya. Seorang lapar nang hungal-hungal juga. Rok minum, kemarin puasa aja. Aku anu aja, aku haid aja, jenang bini, aku anu musafir, jenang laki, aku ada penyakit, kadang aku ada makan. Gampang apa aja. Empat minta nasi cangkir nakon aja. Minum juga sekalinya. Jangan kita pokoknya, jangan diulah-ulah apalah. Jangan diulah-ulah gawian nang mau ulah buka puasa tuh jangan. Pian misalnya amun nang begawi di atas genteng misalnya seharian, amun seharian pecangan pacah puasa, sanya bini menyangui isbatu. Nah banyak kalau kada tahanin aja minum mun lapahin aja. Bila jam 10 misalnya turun lagi sudah marah di baru 50.000 ke 75.000 aja. Anu aja mun seharian dapat 300, tabirnya setengah hari itu tengah 200 saja bisa sampai 100.000-nya aja. Tapi nah minum kopi di atas genteng. Nah, takajut ikam ya Allah. Ini aja takajut toh. Hah, jinya. Bulan puasa ya Allah deng lah. Kan dah. Jadi sayangnya jangan kita bakalah aja ayo seadanya aja kita kada kawanya kada misalnya kada ibu duit marah yang penting napa ngarannya puasa pol gitu nah. Nah lain halnya mun uzur lah binian lah mun uzur lain pula misalnya tuh. Kemudian ujar Rasulullah pulang riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Bagi tiap-tiap nabi ada doa yang mustajab, maka bersegeralah tiap-tiap nabi menggunakan doa-doanya. Ujar nabi nih, nabi-nabi nih beisi doa khusus tuh ada. Nabi Nuh sudah doanya dikabulkan Tuhan. Nabi Ibrahim sudah menggunakan. Nabi Musa belah lautan selamat sidin. Wa inni tabatu ya Nabi, aku simpan doaku untuk memberi syafaat kepada umatku di hari kiamat. Aku ya Nabi belum lagi memakai doaku, doa sapu jagatku, doa mustajabku belum kupakai lagi. Kaina ku simpani dahulu. Gesan apa? Gesan memberi syafaat umatku di hari kiamat. Doaku untuk kinajian Nabi kugunakan gesan menolongi umatku di hari kiamat. Maka ia akan mendapatkannya, mendapatkan syafaat. Jikalau Allah menghendaki atas orang yang mati daripada umatku yang tiada berbuat syirik dengan Allah Ta'ala akan sesuatu. Asal satu ya, jangan syirik lawan Allah. Apa jangan syirik tuh ya? Jangan bertuhan selain Allah. Amun misalnya apa ngarannya ya, itu nyata tidak ada dapat sudah.
selama kita ini na pangarannya betuhan Allah Ta'ala ba Nabi Muhammad masih lawan perintah Nabi kita ni lah harapan tu besar dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabada taan jeung Nabi kita ku bari syafaat umat kota insyaallah jeung Nabi. Nah, asal urangnya mati kada syirik lawan Tuhan. Nah ini kisah panjang ni kisah napa? Kisah hari anu ni syafaat ni. Wa fi Tirmizi anin Nadhr ibni Anas ibni Malik an abihi qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyashfa'ali yaumal qiyamati faqala ana fa'ilun insyaallah qultu ya rasulullah fa aina atlubuka qala atlubni awwalama tatlubuni ala sirat qultu fa illam alqaqa ala sirati qala fatlubni indal mizan qala fa illam alqaqa indal mizan qala fatlubni indal haud fa inni la aqti'u hadhihi salasata al mawatin ujar imam ujar sayyidun Anas ibni Malik radhiyallahu an aku meminta akan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ia memberi syafaat kepadaku di hari kiamat. Nyamannya telah sahabat Nabi ini berpadah lawan Rasul. Ya Rasul, ulun kena di hari kiamat beri syafaatlah. Ulun minta kena syafaat lawan pian. Ujar Nabi kita, ana fa'ilun insyaallah. Insyaallah kena kutu ana fa'ilun. Aku akan kerjakan bahasa kitanya. Aku akan perbuat maksudnya jika Allah menghendaki. Insyaallah jeung Nabi kan kutu ngian nyamannya. Kalau insyaallah Nabi ini kan insyaallah kita, Pak. Insyaallah aja bertahan ku tolong aja. Bah. Belum tentu juga ya, Mak. Tapi ulama-ulama ini pian ada dapat jatah. Jan Nabi napa ya? Yashfa'u li ummati salasun. Al-anbiya, summa syuhada, summa ulama. Yang akan memberikan syafaat kepada umatku itu tiga. Pertama nabi-nabi. Nabi-nabi ini masing-masing gedenya menolongi umatnya. Kita pang nabi siapa? Nabi Muhammad. Makanya ya kita rajin ketujuh baca salawat, ketujuh mengamalkan sunnah nabi, mudah-mudahan diberi syafaat oleh nabi. Summa syuhada ya nabi, kamu orang nang mati syahid itu ada haknya memberikan syafaat. Kalau ada pian beisi kai bahari ditimbak belenda, Allahu Akbar, mati. Nah, muka hitam tu bahari mati, mati syahid sidin. Nah dihauli ya sidin, ha? Haul jamak barang. Nang mati-mati itu nah dihauli, kalau-kalau ada nang mati syahid. Orang mati syahid ini ujian Nabi diizinkan Tuhan memberikan syafaat lawan keluarganya 70. 70 orang dipilihinya, keluarganya siapakah? Tentu nang diberi syafaat ini nang sayang lawan sidin juga, ya Allah. Kai, ulun ya juga. Ah, ikam nya kai kada menggenang lawan aku juga. Suah maha oleh aku ikam misalnya telah. Nah, dua. Summal ulama. Nang ketiga Nabi ada jatah berikan syafaat ulama. Kalau nang lain mau surga berataan ya Nabi, mau surga sudah. Ulama kaina dulu, guru kaina dulu. Padahal guru nak mau surga juga sudah. Kaina dulu jatuh. Napa? Ujar nang ulama nih. Pian berdudih aja dulu. Pian pilih kalau ada nang masuk neraka. Pian pilih siapa nang pacang dibuka dalam surga. Lalu tunjuk menunjuk lagi si guru nih. Makanya kita bila ada tuan guru itulah kita kenali, kita berpatuh-patuh lawan sidin. Mudah-mudahan sidin ingat kan kita juga. Banyaki kenal ulama tuh banyaki bisi patuhan tuan guru. Inya guru ini ada mandat kena. Ada kena di dalam dunia ini kan ada kepikalihatan bang. Tapi kalau sudah inya meninggal dunia, di akhirat kena. Nang lain ujar Nabi disuruh mau surga barat atau doa aja. Ya, dulu. Guru kaina dulu. Pilihi siapa. Kada tabuat nang membuang sandal guru. Kada tabuat nang ketunjuk nang pangaran ini nang kada nang pembina bahwalan tuh jangan dihuwali. Luhumul ulama ujar Imam Malik, bukan Imam Malik, Imam Ahmad, luhumul ulama sumun masmumun. Darah apa dagingnya ulama tuh racun, Pak.
Sumun racun nang mematiakan. Bahaya artinya kita. Di dunia tapi kelihatan ketulahannya, di akhirat pun ketulahan. Gila bakti lawan guru kita tuh niatnya hendak dapat syafaat sidin kaina itu dia. Nah, lalu ujar Sayyidina Anas, ini untungnya sin betakon nih. Ya Rasulullah, aina atlubuka? Wahai Rasulullah, di mana ulun kina mencari pian? Kan manusia banyak di hari kiamat tah. Manusia mulai zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat itu terkumpulan dalam satu tempat. Di mana ulun hendak mendapat pian? Nah, lalu ujar Rasulullah menjawab, "Utlubni awwalama tatlubuni ala sirat." Cari aku yang pertama di jembatan Siratal Mustaqim. Aku kina jeung Nabi berdiri di jembatan Siratal Mustaqim. Tahu ya kalau jembatan Siratal Mustaqim itu di Banjar. Pian nyembang jembatan Baayun aja temun dia muntah itu kami banyak jembatan Baayun nyembarang sungai nah baik Sri Baayun itu kan dari dia muat. Nah, jadi nyata deh kita kalau kita betuhan lawan amal kata kau nyembarang karena digambarkan oleh Nabi napa lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Seorang berjalan lawa tali mikrofonnya aja nah bentang mulai kasih itu nanyu barang pian. Siapa aku nyu barang? Kada kawa jelas kayak itu sudah. Nah, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menghadangi. Menghadangi di situ orang banyak guguran. Di bawahnya neraka. Nah, lalu kita mah kayak apa ulun? Pas ada Nabi, Masya Allah. Tapi kayak apa kita supaya ditolongin Nabi ini cari amalannya supaya dapat syafaat Nabi ini ya. Inya ada nang kada dapat syafaat Nabi itu ya. Di antaranya orang nang bakhil. Orang nang kada mau besalawat lawan Nabi satu. Nang kedua durhaka lawan kuitan. Durhaka lawan kuitan ini kada dapat syafaat Nabi sudah. Hati kita durhaka lawan kuitan ini wani lawan kuitan. Ini aku jangan Nabi kada beri syafaat. Kuitannya aja kada ketuju apalagi Allah. Nah, ini bila Tuhan bila kuitan ni mau jadi gusuk kumpul mun handak tahu Tuhan tu ridha atau kada lihat ya, imam abah kita. Amun hari itu pian pian pina marangot-rangot tarus sidin. Jangan tiba berdoa kada tiba kabul juga. Tapi bila sidin senang ya kah? Bahagia. Nah, itu mustajab tu berdoa karena Allah ridha. Cari aku jeung Nabi di jembatan Siratal Mustaqim. Lalu ujar Anas bin Malik ni bocah. Apa? Maka jika aku tiada mendapat bertemu engkau di jembatan Siratal Mustaqim, pas pian kadada di situ di mana ulun cari pian? Patlubni indal mizan, ujar sidin. Patlubni indal mizan. Cari aku di timbangan, di mizan. Cari aku di tempat orang nang rahat betimbang amal. Betimbangnya, timbangannya tuh dacingnya tuh ada aja, kena aja ukurannya tuh. Amun anu aja, anu membuangin halus, benangin adalah ukurannya aja. Ada aja ukurannya. Biar nang halus benar, dacingnya tuh kayak orang bejual aja. Aku pengen menukar bawang. Aja nandanya. Menukar bawang 2 kilo misalnya. Ada tuh dacingnya tak ya. Nah, ada ukurannya tuh ada. Jadi ukuran gawian kita tuh ada aja di situ. Seapa aja kecilnya pahala kita ada ukurannya. Bila inya barat sebelah kanan surga. Bila inya barat sebelah kiri banyak mana dosanya. Hati-hati ampun. Nah, di situ Nabi nih. Nabi menghadangi di jambat apa nanti di timbangan. Kan ada kisah itulah. Riwayat nih, riwayat artinya ulama nang berkisah. Pas ditimbang di jembatan ditimbang sekalinya kosong. Kada ada yang ditimbang. Kada ada amalnya. Ditimbang dosanya banyak benar. Nah, jadi dia malaikat tukang timbang.
kalau nangka ini pian neraka sudah. Kadada kebaikannya. Cari pang lagi kebaikannya dasar kadada. Nah, tapi Nabi hadir. Jadi Nabi ulangi lagi timbang bahasa. Diulangi tetap ibarat kejahatannya daripada kebaikannya. Lalu habis itu jadi Nabi coba pang diingat-ingat adakah Nabi si amalan. Nah, sekalinya sidin ini nampak pernah melewati tempat orang nak membaca salawat. Sekali aja baca salawat, jurang dilanggar. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi. Sekali aja baca salawat. Nah, sudah ditulis oleh Nabi kita, ada riwayat dalam kertas, ada manakan Nabi manakan surban, berat langsung timbangannya tadi itu. Nah, hitungannya syafaat. Syafaat nih, pas kita kadada nang mendukung amalan kita, sakanya Nabi ada. Nah, itu syafaatul uzma ngarannya. Dan syafaat Nabi ini kadang boleh ditolak, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada malaikat yang memprotes, diam ya Tuhan, apa jadi kekasihku Muhammad? Ihakan aja bahasa kitanya nangka itu tuh. Nah, lalu ujar Sayyidun Anas, pas pian kadada ditimbangan di mana ulun mencari? Fadlubni indal haud, cari aku di talagaku jan Nabi. Aku kena berdiam di talaga Kausar. Nabi tukang cibukakan, tukang cibukakan, tukang kautakan banyu. Talaga Kausar ini ja belum lagi dalam surga. Imbah menyubarang ni kalapahan kahusan minuman lagi sudah. Bila orang tu minum talaga Kausar, talaga Nabi ni lah. Lain talaga Kausar, ada talaga Nabi ni. Nya ada hautnya Nabi. Kausar tu dalam surga cuma ada khusus talaga Rasulullah ni. Itu napa ya? Bila meminum itu, seandainya di dalam surga itu ya Nabi kada minum lagi, kada bakal haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita kena diminumi oleh Rasulullah sampai kata kausarnya, kata lagenya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena aku ya Nabi tiada tersalah daripada tempat yang tiga ini. Artinya aku ya Nabi pasti ada tiga ini. Amun kada di jembatan Siratal Mustaqim, di mizan, di timbangan. Amunnya kadada berarti aku di talaga kota jin Nabi. Nah, mudah-mudahan kita bertemu lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sambungannya kaina insyaallah kita bicarakan di minggu-minggu akan datang insyaallah. Dan panjang umur, mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan komplek kita diberikan keamanan, ketenteraman, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dibimbing oleh Allah Ta'ala, anak-anak kita jadi yang soleh-solehah, dan mudah-mudahan husnul khatimah barakatahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'ni ma'alamtana wa alimna ma'yambu'una wa zina ilma ija'alna wa awladina wa dhuryatina mi'badikas salihin salimna wa salim dinana wa salim ahlana wa salim amwalana wa salim nyawafina birahmatika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa alhamdulillah ya rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna.